kecil lagi cengkering. Dan kalau BP yang adalah kasus tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dengan pasal yang dilanggar adalah pasal undang-undang perlindungan anak, ancaman penjara 15 tahun penjara. Jadi tersangka mana tersangka? Tersangka ini adalah seorang residivis kasus yang sama pemerkosaan yang pernah difonis selama 6 tahun. Ya, bersangkutan ini mencari korban melalui media sosial. Kalau berkenalan melalui media sosial, mengajak dengan modus membujuk korban untuk mengajak bertemu dan menjanjikan sesuatu, menjanjikan uang kepada korban. Dimaksud akhirnya korban datang, memanfaatkan kesempatan diajak ke tempat yang sepi di semak-semak, kemudian memaksa untuk melakukan persetubuhan kepada korban dengan menggunakan ancaman parah. Nah, ini jatuh digunakan oleh tersangka. Si tersangka memukul dan menampar, kemudian pura-pura pingsan. Pada saat lengah, kemudian korban kabur masih dalam keadaan mobil, kemudian lari dan ditemukan oleh masyarakat, yaitu ada santri yang ada di sekitar lokasi kejadian sehingga diamankan, kemudian melapor kepada pihak Polres. Berarti kita langsung menindaklanjuti berdasarkan ciri-ciri korban yang sudah diketahui, akhirnya kita dapat berhasil menangkap korban, menangkap tersangka pelaku. Sinyal udah berapa lama? Itu baru 2 hari, Pak. Oh, baru 2 hari. Pernah jumpa daratnya berapa kali? Baru itu 1 kali langsung, Pak. Tapi sebenarnya kamu nggak punya uang? Ada, Pak. Tapi kan kebetulan saya lagi butuh uang buat bayar teman, kurang 150. Kayaknya saya pernyataan jelas sama korban, kalian ngambil apanya, Pak, dan di Google ini. Jadi memang kamu suka nyari mangsa di Facebook gitu? Baru ini, Pak. Baru ini. Baru ini yang ketahuan. Baru ini satu kan, cuma. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.